Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berdasarkan request dari beberapa teman kita ya, untuk hunting di jam-jam malam, kita akan pantau suasana Terminal Purabaya. Ini pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024. Ini pukul 22 lebih 55 menit atau menjelang jam 11 malam. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Kita awali ini dari shelter ke 1 kosong ya. Shelter 2 juga kosong. Ini shelter ketiga, ini patas tujuan Surabaya Jember. Ada patas Surabaya Madura. Sorry, Surabaya Madura ini. Shelter ketiga. Kita mendekat ya. Surabaya Madura ada busnya ini, kita lihat nih. Oh, ternyata Akas Milah Jatra ya di shelter ketiga patas Surabaya Madura. Ini pukul 22 lebih 56 menit masih ready atau tersedia. Jadi sempampingnya ini patas Surabaya Paramiliter ya, shelter keempat kosong ya. Terakhir kalau nggak salah jam 9. Dan langsung kita menyeberang ke shelter ke 5 ini. Shelter 5 ini Surabaya Jember Banyuwangi, ini ada busnya ya. Laju patas Surabaya Jember Banyuwangi ya, pukul 22.57 menit juga sudah tersedia atau masih tersedia di shelter ke 5. Dan ini teman-teman, shelter ke 6 Surabaya Tulungagung ini patas kosong ya, tidak ada armadanya. Apakah sudah memang sudah kosong? Kita tunggu saja. Dan langsung kita menyeberang di shelter ke 7. Shelter 7 ini patas untuk tujuan Surabaya Malang, ada busnya Resto Panda. Shelter 7. Dan dilanjut ke shelter 8. Ini shelter patas terakhir. Ini tujuan Surabaya Ponorogo juga masih tersedia bus Resto Panda. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat itu ada bus Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung berangkat dari shelter ke-13. Ya, bus-bus yang masih tersedia ini menjelang pukul 11 malam. Oke, kita akan lanjut ya ke bus ekonomi. Ini pukul 23.00 atau pukul 11 malam tepat di shelter ke-9 ini ekonomi. Ada busnya itu ready tentrem Surabaya Malang via Tol Karanglo ya. Ini shelter 9 bus ekonomi. Dan di shelter ke-10 ini Surabaya Madura juga ada busnya Atas 4 atau Atas Milah Jatra, ini Surabaya Madura masih ready pukul 11 tepat. Dan lanjut shelter 11 Surabaya Ponorogo sudah kosong ya jam segini, terakhir Aneka Jaya tadi. Di shelter 12 ekonomi Surabaya Jember ada Los Alos. Ini Jawa Indah Transindo ya, Surabaya Jember. Shelter ke-12. Lanjut shelter 13. Shelter 13 ada Harapan Jaya Setra Biasa via tol ekonomi. Pukul 11 lebih 1 menit atau 23.01 menit. Di shelter 14, 15, 16, kosong. Jam malam sudah tidak jalan lagi ya. Ini suasana Terminal Purabaya jam 11 malam. Ini penampakan dari luar ya. Shelter apa yang masih ada bisnya di jam 11 malam ini. Kita akan lanjut ke shelter 17 sampai 26 ya, shelter bus Akap.
pukul 23 lebih 3 menit atau 11 malam lebih 3 menit. Shelter 17 ekonomi Surabaya Purwokerto tadi sudah berangkat. Kosong jadinya shelter 18 ini 24 jam ya. Ekonomi Surabaya Solo Jogja ada Sugeng Raya atau Sumber Selamat ini. Kita lanjut di sebelahnya shelter 19 Surabaya Tuban Semarang ada Mr. Bonor. AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Semarang via Tuban dan shelter ke-20. Ini ada EK Cepat Surabaya Solo Jogja Magelang, masih ada 2 bus. Di belakang juga sudah antri. Shelter 21 Patas Surabaya Tuban Semarang juga masih ada busnya Jaya Utama Indo. Shelter 22 sudah kosong. Shelter 23 kosong. 22 ini Surabaya Cilacap atau Purwokerto ya. Shelter 23 juga kosong. Shelter 24 masih ada busnya itu. Surabaya Jogja Bandung Sugeng Rayu. Kayaknya jam terakhir ya satu bus. Dan shelter 25 26 sudah kosong. Wow, ini berangkat Jaya Utama Indo. Mister atau Bonor Surabaya Semarang via Tuban. Oh, jam malam penumpangnya juga lumayan ini. Dan kita lihat ya, kayaknya masih ada busnya nih. Belum masuk shelter. Ini penampakan dari luarnya. Ini pukul 23 lebih 5 menit atau 11 malam 5 menit ya, laju Patas Surabaya Jember Banyuwangi berangkat dari shelter ke-5. Shelter 21 sudah ada isinya ya, Jaya Utama Indo ini. Oke, kita tunggu di seberang shelter ke-25 depannya. Ini pukul 23 lebih 8 menit atau 11 malam lebih 8 menit. Dua bus langsung diberangkatkan. EK Cepat persiapan dan tentrem yang ekonomi Surabaya Malang tadi ya teman-teman. Ya, tol Karanglo. Wow, kita lihat penumpangnya juga lumayan ramai. Dan EK Cepat diperangkatkan dari shelter ke-20. Ini masih ada busnya di belakangnya disundul, artinya masih ada keberangkatan lagi. Surabaya Solo Jogja Magelang ini EK Cepat. Kita lihat ya, pukul 23 lebih 10 menit atau 11 malam lebih 10 menit. Ada dua bus ini yang berangkat. Ini Restu Panda Patas, kita lihat. Ini Patas Malang atau yang Ponorogo ya. Dalam terlihat tulisannya. Oh, karena ini yang Patas Surabaya Malang. Belakangnya ini bis yang berangkat kedua tadi. Oh, ini kayaknya Havana ini pulang ke garasi ya. Ini pulang ke garasi. Ini menurunkan penumpang, biasanya penumpang dari Malang mau ke kota tujuan lainnya itu oper bus ya. Jadi dia meminta turun yang dekat busnya, biar lebih aman.
langsung diturunkan di depan bus. Luar biasa ya pelayanan bus-bus Malang ini. Atau bus Havana. Pulang ke garasi. Pukul 23.12 menit dari shelter 13 dari Kecewan terpantau berangkat Harapan Jaya ekonomi atau AC tarif biasa ini Surabaya Tulungagung masih ada penumpang. Masih lumayan permainnya jam malam ini. Pukul 23.13 menit Sugeng Rayu berangkat dari shelter ke-18 ekonomi Surabaya Solo Jogja. Menuju 341. Wow, penumpangnya terpantau cukup ramai ini. Masih jam malam luar biasa. Ini pukul 23.14 menit persiapan yang berangkatkan Sugeng Rayu non ekonomi dari shelter ke-24 ya, ini Surabaya Jogja Bandung. Di belakangnya masih ada bus ya, kayaknya ini bukan pemberangkatan terakhir. Kita lihat dari kejauhan terlihat ya ada bus. Bersiap diberangkatkan. Di belakangnya masih ada, jadi masih ada keberangkatan lagi. Diberangkat menuju Surabaya, Solo, Jogja, Bandung. Nah, ini saya baru tahu ya, masih ada ini di belakangnya. Ini pukul 23.16 menit ya. Masih ada keberangkatan lagi. Dari kejauhan terlihat ya, pukul 23.17 menit keluar dari shelter ke-12. Ini bus ekonomi Jawa Indah Transindo Surabaya Jember. Wow, mohon maaf. Sorry, ternyata Damri. Ternyata Damri. Saya kira Jawa Indah Transindo. Penumpangnya ramai teman-teman. Ternyata Damri luar biasa ini. Surabaya Jember. Apakah tembus sampai Banyuwangi ya? Bisa ditulis komentar teman-teman. Ini pukul 23.19 menit. Ada Menggala Patas ya, Surabaya Malang. Wow, ini kayaknya pulang ke garasi teman-teman. Pulang garasi teman-teman. Pukul 23.21 menit. Ini Restu Panda Patas. Kayaknya ini ke arah Ponorogo ya teman-teman. Surabaya Ponorogo ini. Oh, penumpangnya ramai tujuan Ponorogo. Di belakangnya ada Indonesia, ada Jaya Utama Indo, Surabaya Tuban Semarang Cempluk. Berangkat. Dari kejauhan ya, ini pukul 23.24 menit, itu keluar dari shelter ke-10 kalau nggak salah ini, AK4 Surabaya Madura.
berangkat menuju Madura. AC terbiasa ini. Oh, penumpangnya lumayan juga ya, jam malam tujuan Madura. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video malam ini karena waktu juga sudah malam ya. Saya juga butuh istirahat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa apabila ada informasi bisa ditambahkan ya melalui kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.